Sudarlun, 6 orang siswa tingkat SMP dan SMK di Banda Aceh diamankan petugas Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Banda Aceh saat nongkrong bareng di warung kopi pada jam belajar. Kalau kamu berkeliaran memakai baju seragam sekolah, kecelakaan kamu, siapa yang jawab? Itu kamu. Dipukul kamu sama anak sekolah lain, siapa yang jawab? Siap! Ditangkap sama warga. Warga udah cukup penat udah sama kalian. Yang bersekolah. Warga udah muak lihat pelajar-pelajar sekarang yang memenuhi warung kopi saat jam belajar. Mereka diamankan saat berada di salah satu warung kopi di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Kamis pagi. Kaitannya dengan penangkapan 3 siswa dan dari SMA dan SMP ini memang sudah lama kita melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Karena ini kita anggap anak usia sekolah, apalagi pada saat tangkap tadi mereka di warung kopi sedang merokok lagi. Saya pikir itu tidak etis, dan ini saya pikir biar menjadi pelajaran bagi orang tua terutama, dan juga lingkungan kita semuanya mengawasi. Dan kita mengharapkan ini merupakan pelanggaran yang terakhir kita harapkan. Kaitannya dengan yang sudah kita amankan ini, kita harapkan nanti kita akan memanggil para orang tua dan juga mungkin kepala sekolah yang bersangkutan untuk kita lakukan semacam membuat surat pernyataan agar bolos sekolah di waktu jam sekolah ini tidak terulang lagi. Dan saya pikir ini memang harus kita terus lakukan pengawasan, tidak saja dari unsur Satpol PP dan WIHA, tetapi yang lebih penting adalah orang tua dan lingkungan sekitar. Dan kita juga menghimbau kepada penyedia, mungkin warung kopi dalam hal ini, ketika anak usia sekolah, apalagi dengan menggunakan seragam sekolah, ini sebaiknya melarang. Jadi jangan mereka menerima. Kita tahu mereka mencari rezeki, tetapi ketika jam sekolah, anak-anak sudah masuk ke warung, itu saya pikir pemilik warung juga mempunyai kewajiban untuk melarang. Jadi jangan menerima karena hanya mengejar keuntungan. Jadi itu saya pikir harus ada pengawasan bersama kita semua. Karena mereka lah generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi pemimpin-pemimpin ke depan. Saat diamankan petugas, para siswa ini sedang berada di lantai 2 warung kopi tersebut dan sedang merokok. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi TV.